Welcome back to our YouTube channel Mama Mimi in China. Teman-teman, di video kali ini kita lagi ada di kebun. Kita tadinya mau lihat mama mertua teman-teman, tapi mereka kayaknya lagi ada di dalam, lagi nyabutin apa namanya, batang stroberi itu loh teman-teman. Guys, ini bawang putih teman-teman. Ini bawang putih hasil panen dari Ai yang ngolah kebun ini sebelumnya ya teman-teman. Tuh, masih fresh dan masih banyak tanahnya ya teman-teman. Jadi baru dicabut kayak gitu. Ini mau diikat kayak gini teman-teman. Kebun. Nah, ini kebun stroberi yang kemarin udah dikunci. Jadi di dalam itu dipanesin banget kayak gitu, teman-teman. Tuh. Nah, yang sebelah sini itu belum selesai dicabutin, guys. Lihat. Ini suasananya di dalam kayak gini. Tuh. Udah dicabut, di sana ada mama mertua sama rombongan masih nyabut stroberi, tapi by the way aku nggak sanggup ke sana teman-teman, karena di sini itu panas banget. Cocok banget kalau kita mau jemur kerupuk atau jemur ikan asin, guys. Panas banget, wah, masya Allah, panas banget, guys. Kayak gini ya teman-teman suasananya. Kita lihat rumah kaca atau pung yang sebelah sana. Sama guys, yang sebelah sini juga sudah dikunci kayak gini, diikat kayak gini sama mak merku. Tuh, ini suasananya. Hari ini hangat banget teman-teman. Beberapa hari yang lalu itu, lihat pemandangannya, di sana ada gunung. Tuh, gunungnya panjang, teman-teman. Dari sana sampai ke ujung sana itu gunung. Lihat. Lihat, guys. So, teman-teman, tempat tinggal kita itu ya di sini, teman-teman. Di pedesaan yang letaknya itu sekitar berapa 20 kilo ada kayaknya ke gunung sana teman-teman. Tapi aku pernah baru satu dua kali ke sana. Di sana ada objek wisata yang juga sering didatangin sama turis-turis teman-teman. Tuh, kayak gini suasananya, guys. Ini gandum, lihat gandumnya mah. Gandumnya sudah mulai kuning dan mau panen bentar lagi, guys. Itu yang merah-merah ya teman-teman. Yang merah-merah itu teman-teman, itu pohon dari buah ini, buah plum ya, buah plum merah atau buah apa namanya, humeli kalau orang sini bilangnya. Tuh, inilah suasana di kebun yang berantakan teman-teman, maklum. Ini mama mertuaku sendiri yang ngurus tahun ini ya teman-teman. Jadi baby cantik, lagi apa nak? Main apa? Jangan digigit. Main apa? Ini nggak kelihatan guntingnya mak mer di mana? Kita bantuin nenek ya. Bantuin ini. Siu pusiu. Nah, ini mau digunting teman-teman. Gunting terus diikat. Kayak gini. Mau
doang beberapa ya guys. Kita mau bikin tongsuan. Allahu Akbar. Ma, а чем она может? Ага, там он на ли? Сыленкара. Ни сосананя. Kita mau lihat ada bibi yang kerja di sana, teman-teman. Lagi nyabutin stroberi. Pohon stroberinya, teman-teman. Allah, panas banget. Sampai enggak bisa nafas. Ini kan di ini. Oh, di sebelah sana dibuka, guys. Di sebelah sana itu dibuka, teman-teman. Lihat. Tuh. Di sebelah sana dibuka ya. Nih. Kan stroberinya sudah dicabut. Jadi kemarin tuh. Lihat teman-teman. Ma, ini pukul sih. Zhan zhi bian. Wah, saya nanti mama ya lah. Okey, ni pegang zat dia. Hahaha. 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 Berapa? 160-170 ribuan. Panas banget guys, terlebih di yang sebelah sini. Karena di sebelah sini kan gak dibuka aja. Tuh. Panas banget. Cepat lari. Bentar lagi sampai teman-teman. Panas banget, terasa langsung jadi ikan asin guys. Tuh. Panas, panas. Panas guys, panas banget. Ah, jelela. Ah, keluar akhirnya. Panas banget teman-teman. Sini. Tuh. Masya Allah, panas banget di dalam. Mama mau pulang. Eh, mungkin nenek mau mau. Tasuan, tasuan. Woman这里 就是爱吃 tasuan. 嗯，那你我也爱吃 tasuan. 那啥感觉？没人吃蒜，就是炒菜用的。没有，我们这里就吃面，把 tasuan 当水果用。哦。你再回去给你妈说吧，tasuan当水果，你妈能笑话。那还是咋当水果吃？那你说不，就吃面，把它咕噜咕噜吃两三颗。 你看他怎么这样的？那我，那因为他剪那个剪棒，没错。哎呀，小咪咪，一斤蒜，鬼上云说的，一斤三百，那这还是三百买两块五。 Teman-teman, sekarang kita mau pulang guys. Si baby udah ini, dia tadi nggak pakai pampers kan udah. Ah, lihat guys, sekarang kita mau pulang. Kita mau pulang dan masak untuk makan siang teman-teman, karena mama mertua udah capek ya. Udah capek di kebun ya teman-teman, jadi
Sekarang kita pulang, kita mau siap-siap bikin mie. So, thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya kalau teman-teman suka sama video Mama Mimi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.